Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Bintang Love Next Door Jung Hae In dan Jung So Min baru-baru ini tampil dalam pemotretan untuk Harper's Bazaar Korea yang berlangsung di Bali, Indonesia. Di tengah pemandangan tropis yang memukau, keduanya memperlihatkan pesona dan chemistry yang luar biasa, menarik perhatian penggemar drama Korea di seluruh dunia. Selain pemotretan, Jung Hae In dan Jung So Min juga duduk bersama untuk sebuah wawancara eksklusif. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka selama syuting Love Next Door dan perasaan emosional yang menyelimuti mereka pada hari terakhir produksi. Hubungan dekat antara Jung Hae In dan Jung So Min, baik di depan kamera maupun di balik layar, semakin mempertegas chemistry mereka yang tak terbantahkan. Keakraban mereka selama wawancara dan pemotretan ini membuat penggemar semakin antusias untuk menyaksikan proyek-proyek masa depan dari dua bintang berbakat ini. Kedekatan yang mereka miliki di layar tampaknya juga terbawa ke kehidupan nyata. Dalam salah satu bagian wawancara, So Min bertanya kepada Hae In, "Saat konferensi pers, kamu pernah berkata bahwa kemiripan Choi Seung-hyo dengan Jung Hae In adalah 99%. Jadi, 1%-nya kemana?" Hae In pun terkejut hingga tertawa ketika mendengar pertanyaan So Min. Ia pun mencoba menjawabnya dengan sabar. 1% itu kamu. Kamu adalah kuncinya untuk melengkapi sebagai pendamping hidup. Lucunya, Hae In terlihat mengulang-ulang kata kunci agar So Min paham dengan penjelasannya. Para fans pun semakin heboh karena menganggap jawaban Hae In tersebut secara terang-terangan menyatakan perasaannya untuk So Min di depan media.